Oke, nancep udah setengahnya batang. Mungkin kita lepas saja. Ini arahnya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat bonsai. Ketemu lagi dengan saya di Jatpa Bonsai. Di channel ini biasa saya banyak nge-review bakalan-bakalan bonsai. Untuk video kali ini saya punya programan sancang. Karena saya pemula baru sekitaran 3 bulan juga udah mau di proses lagi. Kebetulan kawatnya udah nancep sobat bonsai. Oke, kita buka kawat dulu. Kawatnya udah nancep dalam. Nih. Oke sobat bonsai, jangan lupa silakan subscribe di bawah video ini. Dan jangan lupa aktifkan juga loncengnya agar teman-teman update terus gimana saya mengupload video terbaru. Ini sobat bonsai, nancep udah setengahnya batang. Mungkin kita lepas saja, nggak apa-apa walaupun kecil. Sepertinya udah bisa dipilih. Sobat bonsai, nancep udah separohnya batang, 3 bulan lumayan dalam lancepnya. Oke sobat bonsai, mungkin nggak di pruning, kita pemilihan cabang aja, walaupun kecil kita pilih sekalian, kita wiring. Oke, ini mungkin diputus aja. Nih sobat bonsai, udah ada. Sama ini juga mungkin di langsung aja kita pilih buat di setek-setek, tancepin, gampang numbuh, sancang. Nih mungkin dipotong aja untuk sementara, mungkin dipakai segini. Selesai, lumayan tuh. Nih pemilihan cabang, langsung kita bikin dua arah aja, dua tunas, yang lainnya kita potong. Nih selesai, dibikin dua aja seperti senior-senior. Karena pemula belum waktunya, bulan dua bulan lagi, tapi kebetulan kawat juga udah nancep. Nih mungkin yang kecil dibuang. Ranting kecilnya aja buang, mungkin nggak di pruning, ranting kecil ini aja dibuang. Oke sobat bonsai, kita arahin aja di wiring. 1, 2 wiring, 3 untuk ke atasnya, mungkin buat pengelosan batang lanjutan dibiarin aja. Oke, kita wiring. Nih kawatnya nomor 3 tapi lentur sih, pakai nomor 3 aja nggak apa-apa. Bekas, sama bekas. Nih, untuk sementara mungkin panjang segini. Selesai. Kita garing aja, diarahin. Segini aja angkalnya aja yang dikawat ya, buat menahan aja. Ini sobat bonsai, seperti ini sobat bonsai. Mungkin untuk sementara
Misalkan di sini ada tunas, kalau kepanjangan, karena saya pemula, minta pemasukannya aja, sobat bonsai. Kira-kira ini kepanjangan cabang pertama atau enggak? Untuk sementara begini aja, buat pengelolaan juga. Ya, sobat bonsai, kita satu lagi wiring, udah pas, satu, dua, lanjut, wiring, mumpung masih kecil, biar enak. Ini sudah selesai untuk cabang yang kedua, ternyata udah pas. Lepas yang diinginkan, mudah-mudahan numbuh subur cepat gede. Selesai ini, mungkin seperti ini. Untuk atasnya mungkin kita pilih cabang aja nih, buat pengelolaan aja. Ini bisa disetek, nggak apa-apalah, di cutting aja yang ranting-rantingnya, buat disetek. Untuk ke atasnya mungkin dibiarin aja buat pengelosan. Ini sobat bonsai, udah banyak tunas untuk pengelosan. Ya. Ini sobat bonsai. 3 bulan nancep ternyata kawatnya. Lumayan cepat, dari ground setengah batang nancep kawat. Sudah selesai. Untuk akarnya mungkin kita cek aja seperti biasa, karena saya pemula takut, biar begini aja. Namun mungkin kita cek dulu akarnya seperti apa. Ini selama 3 bulan harus dipotong batang, karena kawat nancep. Kita bongkar, dilihat akarnya juga ternyata lumayan sobat bonsai, tapi ada yang kosong. Di sini jauh banget nih. Dan kita timbunan lagi aja. Ada yang perlu diarahin, begini aja gitu akarnya. Masih kurang. Oke, kita kasih tanah lagi sobat bonsai. Oke, sobat bonsai, mungkin kita timbun lagi aja untuk akarnya. Masih mulai yang bisa ditata, masih jarang. Kita kubur lagi, semoga cepat tumbuh akar-akar baru. Rata gedenya, tapi ada yang kosong tadi. Kita siram. Ini sobat bonsai, mungkin seperti ini aja. Untuk cabang yang pertama, minta masukan ini kepanjangan atau udah, karena saya pemula. Mungkin sekian dari saya, terima kasih yang telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.